sering di tempat karaoke itu seberapa apa saja sih yang dilakukan sebelum pelanggan sama pemandu lagu ini akhirnya striptease, akhirnya ML itu apa saja? Minum-minum kah sampai mabuk atau ada yang lebih parah lagi? Oh ya cuma mabuk, cuma minum, nanti kan mabuk flexing. Kalau mabuk hal lain nggak ada juga. Misalnya ini pakai narkoba di rumah. Sering pengalaman selama menjadi penari striptease yang paling tidak bisa dilupakan, mungkin kenangan yang buruk maupun kenangan yang baik, begitu apa? Kenangan yang baik dan kenangan buruk nggak ada, ya sama aja. Mungkin ya kayak ngawang, mungkin ya bukan atau apa gitu, ketik aja. Kalau mungkin ya, aku juga nggak tahu ya, mungkin dapat saweran yang banyak banget, mungkin sampai jutaan, puluhan juta mungkin pernah ada. Ada tamu pendatang yang belum pernah ke situ, dapat saweran memang dapat lebih, memang ada juga. Kita sama nyet aja biasanya dapat 2 juta semua gitu. Itu tamu yang belum pernah datang gitu. Itu tuh satu orang ya? Iya, satu orang. Biasanya dalam room rata-rata berapa itu? Dapatnya itu nggak sama, lalu ceweknya lagi sama tamunya. Sering kalau boleh tahu paling banyak dapat berapa? Kalau tamunya baru itu dapat 2 lebih. Kalau tamu sudah langganan yang mungkin 1,5 lebih 1,5 gitu. Itu durasi sampai berapa jam? Kalau pacar, striptease-nya itu nggak bilang selama, cuma ada beberapa lagu aja gitu. Mungkin 5 lagu gitu aja. Nggak sampai 1 jam enggak. Jadi kayak 2,2 tadi itu total durasinya sampai berapa? Itu kan mungkin 5 lagu dapat 500. Nanti belum jam-jamannya sendiri, kita belum minta sawerannya, tergantung kita ini minta sama kamu gitu. Jadi itu juga untuk kepentingan Inul Viztanya ini ya, itu memanggil kamu, manggil cewek-cewek yang lain itu karena memang sebenarnya kasih sama manajer itu nggak dipaksa juga nggak minta juga, memang dari ceweknya sendiri gitu. Rata-rata ngasih berapa sih mereka kalau yang? Ada yang 100, ada yang 2. Per sekali panggilan tadi ya?